Makanya. Kenapa? Bunda mau mandi dulu sebelum dua bos bangun. Setelah mandi, walaupun stay-nya di hotel, jangan lupa handuk dijemur agar rapi dan tidak basah di atas tempat tidur. Alhamdulillah, cuaca hari ini segar, sejuk, dan harus disyukuri ya. Dari balkon kamar, Bunda bisa melihat hijau-hijau tanaman yang ada di depan. Masya Allah. Ini handuknya sudah dijemur rapi, kemudian Bunda mau menikmati indahnya dan segarnya udara pagi hari. Ketika Bunda masuk ke dalam kamar, ternyata dua bos Bunda sudah bangun. Assalamualaikum anak gadis Bunda. Selamat pagi. Bangun. Bangun. Anak gadisku itu paling senang banget kalau diajak stay di hotel karena katanya lebih adem, lebih happy dan bisa eksplor sana sini. Nah, sekarang kami mau siap-siap untuk sarapan pagi ke bawah. Sebelumnya Bunda mau beres-beres dulu atau mau persiapkan kebutuhan anak gadis sebelum mandi dulu ya. Yuk lanjut breakfast. Sekarang kita lagi menuju ke restoran untuk breakfast. Kira-kira posisi kamar kita itu ada di lantai 3 dan restoran itu berada di lantai dasar. Nah, ini dia restorannya. Itu kita harus akses ke bawah dulu. Nama restoran untuk breakfast di Sofitel itu adalah Cuisine. Untuk restorannya sangat luas ya teman-teman, dan pilihan food station itu banyak.
menu-menu yang kita cicipi bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Terima kasih. No chocolate. This one. This not chocolate. Sugar. Sugar. Brown sugar. Anya mau yang mana? This one or this one? This one, red, pink, pink. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Awalnya kita pilih table lagi yang dekat garden. Ternyata dari garden ke tempat food station itu lumayan jauh aksesnya. Jadi kalau bolak-balik cukup makan waktu. Jadi kita putuskan untuk pilih table atau pindah table lagi ke tempat yang lebih strategis atau di middle. Nah, ini table yang kita pilih lumayan dekat dari food station, jadi kita bisa pilih atau mau makan apa aja sesuai dengan selera kita. Disarankan pada saat breakfast di hotel itu jangan pilih yang karbo terlebih dahulu ya. Kenapa? Setelah Bunda makan beberapa menu, Bunda mau mencicipi nasi goreng Bali yang dibuat oleh chef di Sofitel. Kita pengen tahu rasanya gimana. Mari kita coba. Setelah itu juga pengen nyobain patties yang ada di sini. Food stationnya itu banyak menyediakan roti-roti yang enak dan juga bisa dimakan oleh lidah-lidah lokal. Setelah breakfast, Bunda mau balik ke kamar untuk melanjutkan pekerjaan karena dari 9:30 Bunda mau lanjut kerja. Anya, this is for you. Nah, sekarang Bunda dan suami juga sama anak gadis sudah sampai di kamar. Saatnya mulai bekerja dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari Bunda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.